kita lebih tinggi, ya kan? Sesuai nomor urut satu. Pak Ferry, Pak Ferry nyerahin. Baik, terima kasih. Ya, seperti yang kami sampaikan bahwa tim kampanye pasangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf punya komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita yang ditandai dengan transparansi pengelolaan keuangan dana kampanye. Sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPU, maka pada hari ini kami melaporkan, ya, memberikan laporan awal rekening khusus dana kampanye, dan ini dilakukan di seluruh tingkatan. Jadi kami sudah membuka rekening di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan seluruh kabupaten kota. Rekening sudah siap kami laporkan pada hari ini. Adapun untuk saldo awal per tanggal 20 September 2018 sampai dengan 22 September 2018 tercatat kas di rekening khusus itu ada 3,4 miliar. Iya. Oh ya, kemudian total adalah 11,9 miliar. Jadi total dana kampanye awal itu adalah 11,9 miliar rupiah. Terdiri dari kas di rekening khusus sebesar 8,5 miliar. Kemudian berupa barang 3,4 miliar dan sisanya adalah kas, ya, dari tim kampanye. Pak, itu pemasukan paling banyaknya persentasenya dari parpol, dari paslon atau dari relawan? Ini dari sumbangan partai politik dan juga perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pas ini, Pak. Ya, Pak.